Selamat siang, salam literasi. Bersama saya Rizky di Lensa Dispersif. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan memenuhi undangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan untuk satu hari bersama anak-anak, One Day for Children. Mengerahkan dua armadanya, yaitu bis perpustakaan keliling dan mobil perpustakaan keliling, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan memeriahkan program Sehari Bersama Anak atau One Day for Children di Panti Sosial Asuhan Anak Budi Mulia Kota Banjarbaru. Kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial anak tahun 2021 oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Sekitar 50 anak dihibur dengan dongeng, badut karakter, dan senam sehat bersama yang membuat semuanya ceria sembari menanamkan minat baca dengan hadirnya perpustakaan keliling. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Raudatul Jannah Sabirin Nor, beserta Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Dr. Randa Hajah Siti Nuriani beserta jajaran. Saya Ibu Hajah Siti Nuriani, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini kami merayakan One Day for Children, sehari bersama anak dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Hari ini kami berterima kasih sekali kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anak yang sudah ikut berpartisipasi dengan menurunkan Bunda Rasa untuk bercerita tadi dongeng untuk menghibur anak-anak sekalian. Karena hari ini memang diperuntukkan untuk anak. Jadi anak-anak bergembira, hari ini diharapkan untuk keseimbangan dan semangat mereka sendiri. Ya, harapkan dengan adanya perayaan pada hari ini menambah semangat mereka lebih berkreasi sehingga apa yang kita harapkan bisa untuk masa depan mereka. Jadi anak yang sehat, anak yang bahagia yang kita harapkan. Terima kasih kepada Dinas Perpustakaan sekali lagi atas partisipasinya pada hari ini. Kegiatan ini pun berlangsung meriah dengan penampilan anak-anak PSAA seperti tarian daerah, pembacaan ayat suci Al-Quran, uji kompetensi hafalan surah, lantunan Asmaul Husna, tarian putra dan putri, serta tarian Wisma Hasanuddin. Demikian Lensa Dispersif hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan salam literasi.